akhir-akhir ini, kasus positif COVID-19 terus menunjukkan angka peningkatan hariannya. Seperti data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro yang update setiap harinya, mulai tanggal 1 Desember hingga 15 Desember ini, kasus harian terkonfirmasi positif rata-rata lebih tinggi daripada pasien sembuh harian. Berikut data mulai tanggal 1 hingga 15 Desember. Melihat kasus positif COVID-19 Kabupaten Bojonegoro yang masih naik turun, petugas gabungan terus menertibkan masyarakat yang ketahuan tidak patuh protokol kesehatan pencegahan COVID-19 saat berada di luar rumah, mulai di jalan hingga warung kopi.